Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Ada. Saya akan menjelaskan tentang siklus air. Pertama, air menguap yang bernama evaporasi. Evaporasi adalah panas matahari menyebabkan air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan. Kedua, plastisipasi. Plastisipasi, kumpulan awan yang jenuh akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dan ketiga, kondensasi. Pada ketinggian tertentu di atmosfer karena perubahan suhu akan terjadi proses pengembunan. Yang ketiga, yang keempat, infiltrasi. Infiltrasi adalah hujan yang jatuh ke tanah secara perlahan akan meresap ke dalam pori-pori tanah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi pengetahuan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.